Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengecilkan font di HP Vivo Y22. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengubah ukuran font di HP Vivo Y22. Oke teman-teman, sebelumnya bisa lihat terlebih dahulu. Nah, untuk ukuran font HP Vivo Y22 saya seperti ini. Jadi di sini nanti saya akan mengecilkan ukuran font di HP Vivo Y22-nya. Nah, untuk caranya, di sini teman-teman kita langsung saja buka bagian pengaturan yang ada di HP Vivo kita. Dan selanjutnya, di bagian pengaturan HP Vivo ini, teman-teman di sini kita langsung saja pilih bagian tampilan dan kecerahan. Nah, di bagian tampilan dan kecerahan, teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya, di sini sudah ada pengaturan ukuran font dan tampilan. Jadi tinggal kita pilih saja. Dan teman-teman bisa lihat, jadi di sini ini adalah contoh untuk ukuran tampilan dan font HP Vivo Y22-nya. Dan di bagian bawahnya, di sini sudah ada pengaturan untuk mengubah ukuran fontnya. Jika teman-teman pilih titiknya ke yang paling sebelah kanan seperti ini, maka teman-teman bisa lihat di bagian sini untuk ukuran fontnya dia akan berubah menjadi besar. Dan jika teman-teman ingin mengecilkan font di HP Vivo Y22-nya, maka teman-teman untuk titiknya kita pilih saja bagian yang paling kiri, contohnya seperti ini. Dan jika sudah dipilih bagian yang paling kiri seperti ini, maka secara otomatis di sini sekarang untuk ukuran fontnya sekarang sudah berubah menjadi kecil. Dan jika ingin melihat atau ingin tampilannya menjadi lebih kecil lagi, maka di bagian ukuran tampilan di sini juga ada pilihan, ada tanda plus dan juga ada tanda min. Maka saya sarankan teman-teman pilih bagian titiknya yang min yang paling kiri seperti ini. Jika sudah dipilih, maka dia akan nanti untuk fontnya akan terlihat lebih kecil lagi. Selain itu, di bagian pengaturan ini kita juga bisa geser ke atas. Dan di bagian sini ada pilihan untuk teks tebal dan juga untuk teks kontras tinggi. Jadi teman-teman bisa pilih atau tidak sesuai dengan keinginan saja. Nah, jika sudah dipilih, nanti akan tampilannya seperti ini. Dan di bagian sini saya nonaktifkan saja. Dan jika sudah dipilih, tinggal kita kembali saja. Kita kembali lagi dan teman-teman bisa lihat di sini sekarang untuk ukuran fontnya sekarang sudah berubah menjadi kecil. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengecilkan ukuran font di HP Vivo Y22. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.